Saudara, untuk mengantisipasi cuaca panas selama haji, sejumlah jemaah haji khusus melakukan lempar jumroh pada malam hari. Lempar jumroh dilakukan pada tengah malam hingga sebelum terbit matahari. Pemilihan waktu malam hari untuk terhindar dari cuaca panas ekstrim hingga 47 derajat Celcius di Mekah. Selain itu, jumlah jemaah yang melempar pada malam hari relatif lebih sedikit dibanding pada siang hari. Jemaah haji melakukan 3 kali pelemparan jumroh, yaitu Ula, Wusta, dan Aqobah, yang merupakan bagian dari wajib haji.